KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar? Cikgu doakan semoga murid-murid yang menonton pada kali ini sehat dan sentiasa ceria. Okey, pada kali ini Cikgu Mahfuzah binti Muhammad, Kaunselor Pendidikan Daerah Kemaman, ingin membicarakan tentang topik bagaimana memilih laluan kerjaya berdasarkan minat dan kecenderungan melalui inventory minat kerjaya. Apa itu inventory minat kerjaya? Inventory minat kerjaya ini adalah satu ujian personaliti yang ada dalam pentaksiran psikometrik. Pentaksiran psikometrik ini adalah di mana kita jalankan, kita nak kumpulkan maklumat secara sistematik mengenai bagaimana trait dan juga personaliti murid-murid. Ini kira kefahaman umum lah. Jadi dalam inventory minat kerjaya ini, kita ambil melalui teori Holland. Teori Holland yang dijalankan untuk mengenal pasti minat dan kecenderungan dalam pemilihan kerjaya. Jadi kita ambil daripada Holland, kemudian kita ubah suai. Kementerian Pendidikan Malaysia dah tetapkan melalui lembaga peperiksaan, kita wujudkan inventory minat kerjaya. Jadi inventory minat kerjaya ni memang tak asing lagi lah dalam kalangan kita. Jadi kita ambil inventory minat kerjaya ini untuk kita pilih laluan kerjaya seterusnya. Kita boleh mengenal diri kita, seterusnya kita boleh juga memilih program ataupun kursus yang ada di IPT ataupun di universiti awak. Jadi kita akan tengok dan kita akan belajar bagaimana inventory minat kerjaya ini dapat membantu kita untuk memilih kerjaya kita di masa hadapan. Pada tingkatan 1, semasa tingkatan 1, murid-murid akan diberi dua inventory dalam pentaksiran psikometrik ni, iaitu inventory minat kerjaya dan juga inventory trait personality. Ini ada dua untuk tingkatan 1. Untuk tingkatan 3 pula, biasanya mereka akan diberikan dua inventory juga. Apa dia? Iaitu inventory minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai. Yang ini, dua-dua ini terkandung dalam pentaksiran psikometrik yang dijalankan oleh guru bimbingan kaunseling di sekolah. Tingkat tempat pula, kebanyakan murid akan melalui satu lagi inventory, iaitu inventory trait personality. Masa tingkatan 1 dah buat dah. Jadi tingkatan 4 buat lagi sekali, iaitu inventory trait personality. Dan yang terakhir, untuk tingkatan 5. Untuk tingkatan 5, kita akan laksanakan inventory kematangan kerjaya ataupun dikenali sebagai IKK. Kenapa kita gunakan inventory minat kerjaya ni? Kalau kita nak kerja, kalau kita nak buat sesuatu, mestilah kita buat benda yang kita suka. Kita nak buat benda yang kita minat. Jadi inventory minat kerjaya ini menjadi orang kata satu instrumen untuk mengukur minat dan juga kecenderungan kita dalam bidang yang kita minat. Jadi kalau kerjaya kita ni bukannya orang kata nak kerja sehari dua, kita kerja ni macam cikgu. Jadi cikgu sampai pensyen, bermula pada umur 24 tahun dulu sampailah nanti pensyen umur 58 ke umur 60. Kita kerja dengan kerjaya kita tu sampai habislah perkhidmatan kita. Jadi pemilihan kerjaya itu sangat penting, sebab kita kena orang kata kena pilih betul-betul yang sesuai dan juga yang kita suka, sebab kerja ni dia akan ada tekanan-tekanannya. Jadi kalau kita minat sesuatu kerja itu, insya-Allah kita boleh hadapi tekanan-tekanan yang ada. Jadi dalam IMK ni ada 180 soalan
Dan di orang kata dikategorikan lebih kurang dalam 180 tu ada 6 konstrak. Iaitu yang pertama, konstrak yang pertama iaitu realistik. Okey, yang kedua adalah investigatif. Yang ketiga adalah artistik. Yang keempat adalah sosial. Yang kelima adalah enterprising. Dan yang keenam adalah konvensional. Jadi ada 6 konstrak ini yang boleh mengukur di mana minat dan juga kecenderungan kita. InsyaAllah 6 bidang tadi boleh membantu kita untuk memilih laluan kerjaya. Jadi sekarang kita akan pergi kepada apakah keenam-enam bidang tadi dan bagaimana 6 bidang tadi itu dapat membantu kita untuk memilih haluan dan juga bidang kerjaya yang kita minati. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, sekiranya pelajar telah melakukan IMK, okey, individu yang tinggi dalam skor realistik ni, maka minat dan kecenderungannya adalah kepada konstrak realistik tadi, okey. Realistik ini adalah individu yang suka kepada objek, suka kepada peralatan dan minat dan kecenderungannya itu kepada perkakasan. Ya, keyword untuk realistik adalah kejuruteraan. Jadi kalau murid-murid dominan dalam realistik, murid-murid bolehlah terokai dalam bidang kejuruteraan. Jadi apakah ciri-ciri orang realistik ni? Ya, ciri-ciri mereka adalah seorang yang pendiam, seorang yang sukakan peralatan, ya, suka bekerja secara bersungguh. Ini antara ciri-cirinya lah, sikit-sikit lah ya, cikgu bagi tahu. Okey, kemudian bila kita, dalam bidang realistik ini, kita boleh pilih bidang kerjaya apa. Okey, bidang kerjaya apa yang berkaitan dengan realistik? Realistik ni bidangnya adalah kejuruteraan tadi, cikgu tahu ya. Okey, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan elektrik, ini jurutera-jurutera yang kat depan tu semua murid-murid boleh pilih untuk dijadikan sebagai cita-cita ataupun bidang kerjaya tadi. Yang kedua adalah investigatif. Ya, kalau nak tahu investigatif ni apa, investigatif ni berkaitan dengan siasatan kan. Ha, kalau dalam IMK, investigatif ini orang yang cenderung dalam bidang investigatif ini selalunya orang ataupun individu yang mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Dia berkait rapat dengan saintifik. Ya, kalau kita nak tahu orang yang investigatif ini seorang yang suka menganalisa, menyelidik, ya, memerhati. Dan orang investigatif ni juga dia suka untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi apakah bidang yang berkait rapat dengan investigatif ini? Okey, bidang yang murid-murid boleh pilih adalah yang pertama iaitu menjadi ahli, orang kata ahli kimia. Kalau kata ahli kimia ni berkait rapat dengan farmasi. Jadi bidang antara bidang investigatif yang murid-murid boleh pilih adalah bidang farmasi, ya, boleh jadi sebagai kata dalam bidang kajian, ya, sebab orang investigatif ni dia minat dalam penyelidikan. Jadi kebanyakan ahli sains ni dia memang meminati dan tergolong dalam bidang investigatif. Jadi dia boleh jadi ahli saintis, dia boleh jadi ahli orang kata kaji tumbuh-tumbuhan, ahli kaji bumi, ya. Ini semuanya yang melibatkan kajian tadi. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bidang yang ketiga iaitu artistik. Ya, memang agak beratlah isu ataupun topik hari ini, tapi biasanya murid-murid dah lalui benda ni dekat sekolah IMK ni, ya. Harap-harap murid-murid dah kata familiar lah, ya, dengan apa yang cikgu kongsikan
petang ini. Okey, yang ketiga tadi kita cerita bab artistik. Okey, artistik ni kalau murid-murid yang tinggi dalam bidang artistik ini bermakna individu ini mempunyai kreativiti dan juga imajinasi yang sangat tinggi. Orang yang berkreatif lah ni, ya. Mungkin murid-murid suka kepada kesenian. Ini orang seni lah, ya, orang seni. Dan biasanya orang seni ni dia berjiwa bebas. Dia berjiwa bebas. Dia berkreativiti, dia berimajinasi dan dia sangat inovatif. Jadi karakter ataupun sifat-sifat personaliti yang ada pada orang artistik ini biasanya mereka akan bekerja dalam bidang apa? Okey. Mereka biasanya akan bekerja dalam bidang art, bidang seni. Contohnya apa? Menjadi arkitek, ya. Kalau murid-murid tinggi dalam bidang artistik ni boleh pilih kerjaya menjadi arkitek, boleh menjadi penyanyi kalau suara sedap lah. Kalau suara tak sedap, jadi penyanyi dekat rumah je. Ada yang jadi pelakon, ada yang terlibat dalam apa? Tu pereka dalaman, pereka dalaman ataupun jadi pereka fashion. Ya, sekarang ni dekat Malaysia pun apa kurangnya, ya, mereka fashion yang begitu orang kata sangat handal, sangat kreatif menghasilkan fashion baju, ya, dan sehingga mereka menjadi jutawan. Ya, apa salahnya kalau kita ada kemahiran artistik tadi kita gunakan, sebab kemahiran artistik ni banyak, dan antara kejayaan yang kita boleh pilih juga iaitu wartawan. Wartawan pun biasanya yang dominan dalam bidang artistik. Satu lagi, kalau kerjaya yang sekarang ini yang menjadi hangat juga adalah pereka grafik. Pereka grafik ini sangat diperlukanlah sekarang ni, ya, sangat diperlukan. Jadi kalau murid-murid minat dalam bidang artistik ini, bolehlah pilih mana-mana kerjaya yang cikgu sebutkan tadi. Didik TV KPM. TV KPM. Okey, bidang yang keempat dalam IMK adalah social. Okey. Kalau kita tengoklah, ya, sebut social ni kita dah tahu sedikit apa gambarannya. Social ni orang yang minat kepada manusia, yang minat berinteraksi dengan manusia, minat bekerja dengan manusia dan minat berada dalam suasana orang ramai. Dia berlainan dengan orang realistik. Orang realistik dia lebih suka kepada peralatan, tetapi orang sosial ni dia lebih suka kepada manusia. Sebab itulah kalau kita tengok ciri-ciri orang sosial ini adalah orang yang sangat peramah, orang yang suka membantu, simpatinya tinggi. Jadi dia orang yang minat tinggi dalam bidang sosial ini mempunyai kelebihan dan juga kata minat untuk bekerja dalam suasana orang ramai. Sebab itulah kalau kita tengok bidang kerjaya yang padan dengan orang sosial ini antaranya adalah guru. Macam cikgu lah. Cikgu, ya. Guru adalah kalau kita berilah, ya, biasanya cikgu juga ada buat jalankan ujian IMK ni kepada guru-guru, ya. Apabila kita buat je IMK ni dekat guru-guru, memang majoriti guru mempunyai sosial yang sangat tinggi. Daripada 6 konstrak dalam IMK tu, sosial lah yang paling dominan. Jadi kalau kita nak memilih dalam bidang sosial, nak pilih kerjaya, kalau kita tinggi dalam bidang sosial, kita nak pilih kerjaya apa? Guru, yang sesuai, ya, guru. Kemudian kaunselor. Kaunselor memang, sebab apa? Setiap hari dia akan bekerja dengan murid-murid ataupun orang ramai, ya, yang meluahkan perasaan kepada kaunselor. Jadi kalau tak minat kepada manusia, macam mana kita nak buat kerja tu? Begitu juga dengan guru tadi. Hari-hari akan masuk kelas. Walaupun kelas online, tetap berhadapan dengan murid-murid.
sosial. Orang yang sosial ni juga antaranya polis yang bekerja dengan manusia, polis, siapa lagi yang di luar sana. Ada beberapa kerjaya yang kita boleh pilih untuk sosial. Okey, next adalah enterprising. Enterprising adalah individu yang meminati dalam bidang keusahawanan. Ya, kalau tadi social ni, sekarang enterprising. Enterprising ni adalah bidang keusahawanan. Ya, orang yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang sangat tinggi. Dan juga orang enterprising ini dia pandai mempengaruhi orang lain. Ya, dia suka bekerja dengan manusia, tetapi dia sesuai dalam bidang ekonomi keusahawanan tadi. Ya, dan juga mereka yang dalam enterprising ini selalu memikirkan keuntungan. Ya, dia ada keuntungan, dan orang enterprising ini dia sifat malu dia tu kurang. Ya, contoh kalau kita tengok salesman ataupun sales girl di luar sana, ya, dia tak apa, orang yang berjual ni tak apa, kalau kita tak beli dengan dia pun tak apa, dia tak kisah, ya, dia tak ada sifat malu sangatlah. Ya, dia jual je barang dia asalkan dia dapat keuntungan tadi. Jadi apakah kejayaan sesuai dalam orang yang kecenderungannya minat dalam bidang enterprise ini? Okey, antara kejayaan yang sesuai adalah menjadi usahawan. Ya, kalau jadi peniaga ni cepat kaya. Contoh kita tengok di luar sana kan, usahawan kita ni memang usaha wang. Dia usahakan wang, jadi dia kaya lah. Jadi usahawan adalah antara kejaya yang paling sesuai kalau dia nak pilih dalam bidang enterprise tadi. Selain itu, lawyer, peguam, dan juga dalam bidang, kalau pilih, meminati dalam bidang politik. Okey, itu adalah enterprising. Yang terakhir adalah conventional. Okey, conventional ni adalah kalau keyword dia adalah data dan juga nombor. Ya, sebab orang conventional ini dia suka kepada kira-kira. Dia suka kepada kira-kira. Karakternya adalah suka kepada, orang kata ginilah, conventional dia lebih skema. Dia lebih skema, dia ikut peraturan. Kalau nak buat sesuatu tu kena rancang dahulu, ya. Dan cara kerja dia ni sangat sistematik. Orang conventional ni sangat sistematik. Kalau dapat, kalau kita tengok kawan-kawan kita, kalau dia tinggi dalam bidang artistik dan orang yang tinggi dalam bidang conventional, itu sangat berbeza. Orang artistik ni dia punya meja akan serabut sikit. Tapi kalau orang conventional, orang yang tinggi dalam conventional ni, meja dia wow, ya, tersusun rapi, dan dia sangat mengikut kepada peraturan. Sebab tu dia orang yang sangat kemas. Jangan bandingkan dengan orang artistik. Okey, apakah kejaya orang yang dalam bidang konvensional? Okey, kejaya orang dalam bidang konvensional ini boleh berkait rapat dengan kira-kira. Apa dia yang berkait rapat dengan kira-kira? Contohnya adalah accountant. Ya, accountant, sebab accountant ni memang melibatkan kira-kira. Ya, orang kerja di bahagian kewangan, di bank, sebagai keluar masuk duit, ya, walaupun bukan duit dia, tapi dia minat kira duit. Duit tu tak ada dekat dia, tapi dia minat kira. Okey, itu adalah bidang conventional. Jadi conventional ni berkait rapat juga dengan enterprising, ya. Sebab kalau dalam bidang perniagaan ni, kita kena ada kira-kira kewangan. Jadi kalau bidang konvensional, bolehlah pilih kejaya sebagai accountant, bekerja di bahagian bank ataupun statistik. Ya. Kalau dia minat dalam pelaburan, dia boleh ambil dalam bidang kejaya dalam bidang konvensional. Jadi semoga murid-murid akan dapat keputusan IMK yang terbaik untuk memilih laluan dan juga hala tuju kerjaya murid-murid. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.